Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua lakaran yang sihat-sihat selalu. Okay, aduh, tak apa sihat hari ni. Alright. So, hari ni aku bersama lagi dengan CV250R. Sebelum dia pulangkan kepada owner. Oh siap, semua ni. Aku pinjam motor ni pun dah lama ni. Tak kira owner marah pun mampus aku. So, sebelum dia pulangkan ni, aku buat lagi orang kata apa, ride lagi lah. Okay. So, sekarang ni aku on the way ke rumah Aizat. Dah lama tak keluar dengan Aizat ni. So, hari ni aku on the way ke rumah dia. Dia busy betul dia. Lately ni dia busy betul. Khalil pun dah datang busy. Dia semua dah pakat busy lah. Aku pun busy dengan kerja aku. Macam-macam lah. Alright. Okay. So, untuk video hari ni, aku just nak buat explanation lah. Orang kata apa, walk around, honest review mengenai CB250R ni. Okay. Walk around, aku tak sure lah nak buat ke tak. Sebab apa, banyak dah orang dah cover motor ni kan. Tapi maybe aku akan buat kot, versi aku lah. No music, no apa, raw punya video. Memang lagi sampai kau malizat aku buat ke kan. Okay, aku mulakan lah. Okay, overall aku akan start melalui dengan bentuk dia lah. Bentuk motosikal ni merupakan benda yang first kita tengok kan. Okay. So, bentuk motor ni, kalau first kau tengok, mula-mula kau tengok CB250R ni, ini pendapat aku eh. Okay, lagi satu aku tak ingat kan. Segala apa yang aku beritahu ni ialah pendapat Agaref, pendapat diri saya sendiri. Maybe berbeza dengan pendapat korang. So, kalau pendapat korang lain, it's okay, tak ada masalah, tak ada isu pun. Pendapat aku berlainan sikit lah, kalau berlainan. Okay, first aku tengok motor ni, mula-mula aku tengok memang tak lawa. Jujur cakap lah, dia memang nampak macam benda tu. Macam tu motor dia, kalau kau tengok ekor dia kan, ekor dia dengan orang kata apa, bukan seat belakang dia, dengan ekor dia, ekor dia panjang gila kot. So kalau kita buat ekor memang apa, huduh, sebab tayar lebih daripada seat belakang. Tu first aku nampak. Kemudian dengan lampu bulat, aku ni sebenarnya kurang lah berminat dengan lampu bulat, kurang. Sebab aku lebih minat macam lampu tanda jam. Senang kata budak-budak baru lah minat lampu tanda jam kan. So lampu bulat ni sebenarnya untuk orang yang lama-lama dia minat. Sebenarnya lah. Okay, itulah yang first aku tengok. Akan tetapi, setelah lama-lama aku bawa dari KL, bawa ni bila aku parking, aku tengok motor ni kan, lama-lama tengok kan, lawa juga. Sebab apa, lampu dia bulat, bukan sebarang bulat. Bukan sebarang bulat biasa. Dia bulat dia yang orang kata apa, cantik. Ada ada baru dia tu. Kemudian pula upside down fork. Yang tu yang sebenarnya aku rasa kalau dia pakai yang jenis teleskopik punya, mesti tak lawa. Tapi bila dia dah masuk upside down, nampak live weh, nampak garang dia semacam pun. Mana handlebar dia ni, aku suka lah handlebar jenis yang kembang pun ni. Macam aku punya handlebar dulu, CB aku. Kemudian exhaust dia, exhaust dia kalau kau tengok memang bapak besar kot. Tapi sebenarnya exhaust yang dia buat, aku tengok betul-betul lah, dia memang kena lah. Memang kalau dia buat exhaust kecil, aku rasa tak lawa. Serius tak lawa. Rasa macam mana tu, motor ni macam tak komplit lah. Bila buat exhaust besar ni, kau nampak dia gagah tau, dengan upside down fork dia. Macam-macam lah. Memang bagi aku lawa, bagi aku lawa. Tapi pandangan yang kedua dah. Kalau pandangan yang pertama, tak jatuh cinta lagi lah. Dah lama dah bawa dia, dah ride dengan dia lah, baru jatuh cinta macam tu lah. Okay, daripada segi power pula, aku pernah, aku dah rasa aku dah ada mention kot video lepas. Okay, power dia, motor ni dengan, kalau kau ni dulu naik kapcai, naik 150cc ataupun tak kisahlah kapcai apa, sebarang kapcai segala pun, lepas tu kau kata okay, aku ada modal, aku nak beli motor besar, and then kau belilah motor ni CB250R, boleh kata power dia memang
terbaik memang pick up padu. Yang tu lah saya nak kata, pick up padu. Top speed kurang sikit lah. Sebab dia single cylinder eh. Satu lah motor ni kurang, single cylinder. Tapi sebenarnya bagi aku, single cylinder ni best juga sebenarnya. Ibarat macam kau baca kena, ibarat kau punya Y15, aku punya Y15, aku body bagi dapat power. Lebih kurang macam tu lah, dia single cylinder. Tapi berbeza dengan Y15, jangan samakan pula eh. Walaupun meter dia berapa, Y15 berapa, jangan samakan. Banyak perbezaan sebenarnya. Okay, top speed motor ni aku dah try tapi aku tak record lah. Sebab benda tu isu, orang tahu apa, benda tu member aku tak bagi sebenarnya. Member aku nanti marah pula, dia tahu kan. So tak bagilah. Tapi top speed dia, nak cakap macam ni eh, aku boleh katakan top speed standard untuk 250. Haa, 250 punya motor. So kau tadi lah owner-owner 250, berapa top speed dia orang? Top speed sebetul-betul ni lah. Tama-tama Ninja. Lebih kurang macam tu lah. Beza dalam 5 km. Tapi top speed dia memang bergoyang habis lah. Oh, wah. Dia single cylinder kan, dia bukannya dua cylinder. Okay, lagi satu yang buat aku menarik dengan motor ni, yang aku rasa terbaik juga lah Honda buat, ialah tayar Honda. Dia tayar tu tayar standard kilang ni, tayar Sport Max. Tayar dia ni bagi aku memang terbaik lah, memang best. Seriously. Sebab apa, aku saja tu kurangkan angin sikit apa sikit kan. Lepas tu kita try layang corner-corner, weh lekat weh. Macam motor CB aku dulu, tayar standard kilang pun kalau kurangkan angin apa pun, tak selembut ni lah. Tak selembut yang macam ni lah. Nak kata lembut ni tak lembut lagi sebenarnya. Tapi it's okay lah, kau boleh layan. Bukan, aku boleh layan. Mungkin kalau korang nak tukar tayar lah. Macam aku boleh layan. So maksudnya bagi aku okay lah. Aku nak kalau boleh tayar tu bila aku pakai layan boleh. So tayar ni bagi aku cun lah. Tapi satu lah motor ni aku tak berapa suka lah. Ialah dia punya seat. Seat dia keras kot. Seat dia ni boleh aku cakap lebih kurang macam Kindrek yang tak ditambah span. Aku bawa itu pergi KL sampai-sampai sakit pinggang lah, apa dah semua dia lah. Seat dia memang keras. Seat belakang pun lebih kurang sama. Aku tak tahu lah ke motor ni, aku tak tahu lah dia designkan untuk macam mana. Tapi kalau aku lah ada duit, motor ni aku beli, aku nak buat untuk orang kata apa, daily ride lah, hari-hari pergi kerja pun best sebenarnya. Okey lah, perumpamaan macam ni lah. Motor ni kalau kau beli, saya akan kan kat cek kau tu, kat cek korang tu dah dimodi, kau kak aku punya. Macam tu lah rasa. Contoh kalau Y15 dah jet rod bagai, orang kata apa, pick up best motor ni, dah dapat semua dah. Dan ditambah pula, bukan tak dapat semua tu, stable gila kot. Best. Lepas tu meter dia bagi aku lawa lah, meter digital dia. Satu lah, tak ada gear indicator. Tapi benda tu entahlah, aku macam aku kadang-kadang okey, kadang tak okey. Tapi layan je lah, tak ada gear indicator pun. Okey, motor ni pula ada ABS eh. ABS ni memang membantu. Masa kau tengok video yang aku hampir-hampir nak berlanggar kereta tu, tukar dia relax slow, sebab aku slow, sebab kereta tu slow, aku boleh break lagi dengan keadaan yang tenang. Okey lah. Dah beberapa lagi sebenarnya kat KL, kereta keluar simpang lah pun lah. Tapi bila aku break, okey, dia tak buang, dia lekat elok. Best lah. So entahlah. So final verdict, betul aku cakap ni, final verdict. Apa benda aku cakap sebenarnya, motor ni kalau untuk aku lah personally, aku akan beli dan aku akan buat daily lah motor ni. Tapi aku tak akan buat modifikasi pelik-pelik lah motor ni. Misalnya tukar exhaust ke apa, aku tak buat. Sebab bagi aku, motor ni kalau nak modi pelik-pelik pun, dia tak mencapai apa yang aku nak. Aku beli CB650R, maybe aku akan tukar exhaust, tukar itu ni Macam motor ni kalau beli, memang biar dia standard macam ni. Habis kuat pun side mirror ni tukar lah, nak pegarang sikit ataupun buang buat daily ride je. Sebab motor ni untuk 250 dia dah memang cantik lah sebenarnya. Motor ni kalau aku beli, memang aku akan buat daily lah. Aku takkan buat untuk lenjan long distance pun sebenarnya motor ni tak berapa okey. Single cylinder untuk long distance, kalau motor besar dia tak shock sikit, dia ada gegar dia, ada vibrate dia kuat.
Yang tu aku rasa masa tengah high top speed tu, dia punya gegar tu, kau boleh tahu lah gegar dia. Okey lah, so aku rasa sampai setakat ni kot video aku untuk hari ni. Itu je lah mengenai CB dan nombor soal. So berpada kau tidak, itu atas korang. Tepuk dada, tanya selera. Tengok poket, cukup duit, belilah. Apapun, motor ni terbaik. Okey, so nanti nak pulangkan balik motor ni. Okey, so jumpa korang semangat di next video lah. Alright, assalamualaikum. Bye. Standing in the street alone.